Lemparan terakhir dari Gorilla Zero diterima sama Mr. Go dengan pukulan paling dahsyat sampai bola itu meledak. Panitia pun kebingungan karena kejadian ini sangat langka. Apa yang harus dilakukan jika bolanya meledak? Komentator pun mencari jawabannya. Setelah melihat buku panduan bola baseball, dan jika bola hancur maka lawan harus mengumpulkan bola itu secara utuh. Pelatih pun berteriak agar Mr. Go berlari dan meneruskan pertandingan. Ketika tim lawan sedang mengumpulkan bola yang meledak, Mr. Go pun berlari dengan kakinya yang cedera. Penonton pun berteriak mendukung Mr. Go. Bahkan komentator yang harusnya netral pun tidak sadar mendukung Mr. Go. Pemain lawan masih mengumpulkan serpihan-serpihan bola yang berceceran di rumput. Kira-kira Mr. Go berhasil nggak ya?